Ya, Kang Mas dan Cis, kita mau share tang angon bebek di hari Minggu, Mas ya. Ini punya Mas Gogon, bawa 400 ekor. Usia baru sebulan, baru merah dada ya. Jadi baru tumbuh bulu merah di dada. Ini gerobak 3 lantai, Mas ya. Bawa 400 ekor bebek kecil meri atau si anak bebek usianya sebulan, Mas ya. Baru belajar tempur ya. Tentunya 400 ini yang kita hitung hanya betinanya saja, karena ini untuk regenerasi bebek petelur ya. 400 ini betinanya. Untuk jantannya ya kurang lebih 5-10. Ini 410-an. Jadi kalau kita hitung bebek itu selalu yang kita hitung cuma betinanya ya. Sekali lagi saya ulang, karena kita hanya membesarkan bebek dari DOD sampai siap bertelur. Kalau orang Jawa menyebutnya bayah nyetet, Mas ya. Atau yang baru produksi telur usianya ya 6 sasi ya, nak ngendok ya 6 bulan bayah, udah jadi bayah atau bebek dara yang mulai produksi telur. Itu kita jual. Jadi kita enggak pelihara yang untuk bebek petelur. Kita cuma membesarkan dari DUD sampai produksi telur atau bayah atau dara yang baru produksi telur, barulah kita jual. Ini ya sedikit share tentang terjunkan 400 pasukan bebek usia sebulan punya Mas Gogon. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk berlover, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi Kang Mas dan Cheese.